lingkungan yang baik adalah lingkungannya orang-orang yang saleh, orang-orang yang mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mau duduk di majelis ilmu, mau mengambil ilmu, mempelajari ilmu. Ini lingkungan yang baik. Ya, kalau kita ke masjid, berjumpa dengan jamaah masjid, kita datang di majelis ilmu, berjumpa dengan sahabat-sahabat di majelis ilmu. Demikian kita tidak bersahabat, artinya sahabat yang dekat kecuali orang-orang yang baik akhlaknya, orang-orang yang saleh. Di mana persahabatan tersebut, apakah kita bisa memberikan manfaat untuknya atau sebaliknya kita bisa mengambil manfaat darinya? Ini persahabatan yang benar, ya. Apakah kita bisa menerima kebaikan atau kita bisa berbagi kebaikan padanya? Ini persahabatan yang benar. Kalau itu tidak ada, kita tidak dapat kebaikan, saudara juga tidak mengambil kebaikan dari kita, yang ada bahkan tidak baik. Ini bukan persahabatan yang baik. Maka sudah saatnya kita untuk bisa mencari teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, lingkungan yang baik, ya. Demikian teman-teman yang baik yang bisa mengingatkan kita kalau kita salah, demikian memberikan motivasi, memberikan semangat kalau mengetahui kebaikan. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bissawab.